Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi yang memiliki salah satu gunung tertinggi di Indonesia atau yang dikenal Seven Summits of Indonesia. Adalah Gunung Latimojong yang terletak di Kabupaten Nrekang dengan titik elevasi 3.680 mdpl. Pegunungan Latimojong sendiri memiliki 7 puncak dan 2 lembah, yaitu Puncak Nenek Mori, Puncak Buburi Dangkang, Puncak Pasampurang, Puncak Rantai Mario, Puncak Sinaji, Puncak Pakapinjang, dan Puncak Buntu Sikolong. Untuk lembah terdapat Lembah Rantai Kambola dan Lembah Barang Ronda. Melalui jalur umum Desa Karangan, tim ekspeditor yang beranggotakan Abdir Rahmat Kako, Suparman, Arnas Pada, dan Sony yang tergabung dalam komunitas Aksa 7 melewati 7 pos pendakian. Dengan durasi pendakian yang terbatas dan medan pendakian yang cukup melelahkan, tim akhirnya menggapai puncak Gunung Latimojong dan menuntaskan misinya membacakan teks Sumpah Pemuda di puncak Rantai Mario. Salah satu perlengkapan yang digunakan dalam ekspedisi 28 gunung adalah Hyperlite 25. Hyperlite 25 adalah salah satu dari rangkaian produk ekspedisi 28 gunung yang dirancang khusus untuk kegiatan Summit Attack. Tas ringan dan berdaya tahan kuat ini memiliki kompartemen utama dan kompartemen eksternal, seperti saku samping, saku tutup atas, dan saku sisik depan. Tas berkapasitas 25 liter ini didukung juga dengan fit lightbag sistem teknologi yang dirancang ringan dan ringkas untuk kebutuhan pergerakan yang cepat, serta dilengkapi dengan wheel frame steel kuat dan lentur sebagai konstruksi bag system. Terdapat pula rain cover untuk memastikan barang bawaan terlindungi saat terkena air hujan. Fitur saku sisip di bagian depan, saku tutup atas, kompartemen utama, dua saku samping berbahan mesh, tali kompresi samping, aksen reflektif agar mudah terlihat di kondisi malam atau minim cahaya, pengikat trekking pole kapak, tali pinggang yang dapat dilepas pasang, rain cover untuk melindungi tas dari air hujan. Kit Light adalah teknologi bag system yang dirancang ringan dan ringkas untuk kebutuhan pergerakan yang cepat saat melakukan kegiatan Summit Attack perjalanan penuntas menuju puncak dan kelembing. Dilengkapi dengan wireframe steel alloy yang kuat dan lentur sebagai konstruksi bag system. Terbuat dari material robik yang kuat dan awet. Robik adalah material berkualitas terbaik yang berdaya tahan kuat, mampu menahan gesekan dan abrasi, dengan tanpa mengurangi tampilannya yang tetap terlihat awet. Tim ekspeditor juga dilengkapi dengan t-shirt eksklusif ekspedisi 28 gunung sesuai dengan nama wilayah gunung yang mereka daki. Terima kasih.